Pak Ferdi Sambo saat ini di kan bahasa polisi diamankan di Makobrimob. Komnas HAM sendiri kalau itu bagaimana? Apakah menghalangi pemeriksaan yang akan berlangsung? Kami komunikasi terus sama Pak Agung. Pak Agung kan kolega kita. Kalian dengar nggak waktu hari pertama aja datang kemari? Saya pulang dari Medan segera itu. Karena Pak Agung sama Pak Wakapolri mau datang, mau koordinasi. Dan koordinasi kan sudah jelas. Kami memang bukan karena tidak setuju, tapi undang-undang mengatakan Komnas HAM itu harus independen. Kami itu tiap tahun diasesmen oleh PBB. Kalau kami nggak imparsial, nggak independen, turun muridnya Komnas HAM itu jadi B. Makanya saya bilang, Pak, mohon maaf, bukan kita mau kerjasama. Kan kita kerjasama sejak dulu. Ya, dalam penanganan kasus. Tapi karena begitulah konstruksi undang-undangnya, dan memang itu prasyarat internasional untuk Komisi Nasional itu harus independen, kami nggak bisa dalam tim sus. Tapi kan kita koordinasi, bisa tiap jam, bisa tiap hari. Jadi sekarang mereka lagi pendalaman terhadap saudara FS. Siap yang dulu pendalaman dia. Kita tunggu kan. Jangan berkelahi orang, kita koordinasi.